Yang pertama, penyampaian anugerah lagu populer pilihan Kdca 2017 siaran radio Kdca. Penerimanya ialah dengan lagu Guminabo Saudia, Steven Masil, dipersilakan. Guminabo Saudia, penerimanya ialah dengan lagu Anak Bulan, Mary Intiang, dipersilakan. Paling istimewa.
Jadi dulu saya ingin menyampaikan pesanan daripada saudara artis kita jadi liburan karena tidak dapat hadir pada artis kita pada malam ini karena ada masalah yang tidak dapat dielakkan. Bagaimanapun sebagai wakil saya ingin sampaikan juga pesanan beliau bahwa beliau sangat berterima kasih kepada Kdca, terutama sekali kepada Konsil Tansri Datuk Seri Panglima Joseph Hairil Ketingan yang menyokong kuat program kita pada malam ini. Itulah dengan jawatan kuasa penganjur dan semua yang terlibat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada wakil Sarjana Hukum DJ Abraham Antimo. Jasamu dikenal. Dilahirkan pada 22 April 1936. Mulai menyanyi sejak awal tahun 50-an. Beliau telah mencipta satu rekor. Hampir 80 buah lagu-lagu Kdca yang ada dalam simpanan RTM Kota Kinabalu adalah di bawah ciptaan penerima anugerah. Antara pencapaian beliau memenangi pertandingan nyanyian Pirami Not Borneo dengan lagu Sungguh Malangnya Nasibku pada tahun 1957 di bawah anjuran Angkatan Kaya Baru atau AGABA, sebuah badan kesenian dan kebudayaan di Jessel. Dalam tahun 1961, mulai menyanyi lagu-lagu Kdca yang diciptanya sendiri dan merupakan penyanyi Melayu pertama yang mencipta dan menyanyi lagu Kdca yang berjudul Kopi Bosian Demam Manam. Menjadi pengusir tetap dengan pancaran seruan Desa Likas yang dipimpin oleh beliau sendiri dalam tahun 1962 sehingga 1966 sebagai pemain bass dalam pancaran tersebut. Beliau mendapat nancuhan dalam pertandingan Bintang Radio yang diadakan pada tahun 1965. Johan Bintang Radio Sabah dalam bagian Langgam pada tahun 1966 dan mewakili negeri Sabah ke peringkat akhir pertandingan Bintang Radio di Kuala Lumpur. Johan dalam pertandingan cipta lagu yang berjudul Evil of Drugs yang dinyanyikan oleh anak beliau sendiri. Telah mencipta lagu Kdca khas untuk pesta benua yang berjudul Tahun Baru do Kdca dan Tahun Christmas khas untuk hari Christmas. Telah mencipta lagu Gunung Kinabalu yang dinyanyikan oleh penyanyi veteran Jafar Yunus dan Suliana Mansa dalam Letak Keroncong. Mencipta lagu tema Jamboree Pelengkap Malaysia yang ke-8. Mencipta lagu Hari Wanita untuk Majlis Penasihat Wanita Sabah. Mencipta lagu Kopra, lagu rasmi untuk Lembaga Elektrik Sabah. Dan yang terakhir, mencipta lagu rasmi Pati Usno. Beliau yang dimaksudkan penerima anugerah khas Kdca 2 sepeda malam anugerah lagu Kdca 2 2017 Jasamu Dikenal ialah MY Alayarham Datuk MY Ismail. Untuk itu kita persilakan wakil beliau Alayarham yaitu saudara Anam Ismail dipersilakan. Dan itu selamat malam dan salam sejahtera. Saya bagi pihak Alayarham Bapak saya Datuk Memo Ismail ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kepada Kdca dan terutama sekali kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Joseph Hairil Ketingan kerana masih mengingati dan menghargai jasa beliau ayah saya di dalam industri musik ini. Terima kasih. Selamat datangnya. Terima kasih kepada Ismail.
Majlis serahkan kita terima kasih kepada Tuan Sio. Masil, berikan tepukan sekali lagi.